Berjumpa kembali para investor maju seluruh Indonesia atau yang bisa menonton siaran suka-suka ini. Hari ini saya akan memberikan contoh melakukan screening untuk proses penabungan saham seperti yang digambarkan oleh bapak-bapak ID. Saya menggunakan data dari idx.co.id yang sudah saya unduh dan saya ambil contoh untuk screening saham yang dari tanggal 5 Januari 2021. Nah, di layar sudah tampak ada daftarnya. Ya, lalu di copy, pindahkan ke sheet yang lain, remarks itu dihapus. Yang penting bagi kita adalah harga pembukaan dan lain-lain, kemudian mulai dari indeks sampai jumlah transaksi asing akumulasi pada hari itu kita hapuskan saja, dan kita akan mulai melakukan filtrasi pada baris kedua. Mulai dari kolom nomor 2 frekuensi, kita pilih short, kemudian pilih filter, pilih short, pilih filter, lalu volume nilai itu kita ubah menjadi accounting. Kita buang emiten yang nilai transaksinya itu di bawah 100 ribu dulu. Apalagi banyak nih. Ada sekitar 70 lebih emiten yang nilai transaksinya itu malah nol. Ya, kita tunggu berapa saat. Apa yang dilakukan? Masih bertahan kursornya di tombol nilai. Nah, saya terinspirasi dengan Instagram akunnya bapak-bapak ID. Betapa dengan gamblang Bapak James mempertontonkan bagaimana cara menabung saham. Yang terakhir saya ikuti, jumlah tabungan saham bapak-bapak itu mencapai 5 juta rupiah dengan cara yang sangat receh sekali. Humornya juga menyenangkan dan cocok bagi bapak-bapak seusia saya ini. Ya, sudah kita dapatkan yang nilainya di bawah 100 ribu, walaupun ini belum habis buah. Lalu pilih semua dari Abda, kontrol dengan tanda panah ke bawah, dapat VRNA. Lalu kita tekan tombol Delete. Saya pengguna Excel yang puritan. Kalau orang lain menggunakan Excel 2016, saya masih menggunakan Excel tahun 2010. Apalagi Excel 2010 ini punya saya ini sudah cukup resmi. Ya, sudah terhapus. Lalu kita kembalikan. Sekarang defaultnya nilainya, ya, muncul. Ada sekitar 621 emiten yang bertransaksi secara aktif. Tapi kita akan memilih emiten yang nilai transaksinya itu antara 500 juta atau 1 miliar per hari. Kenapa? Supaya kita tidak sangkut atau tidak bunuh diri kalau beli saham yang transaksinya itu kecil-kecil. Sayang kan, tabungan kita belikan saham abal-abal atau kita investasikan untuk perusahaan yang memang berkembang tapi berkembangnya cukup lama. Sementara tabungan kita, ya paling tidak tahun depan lah kita nikmati hasilnya. Agak lama di tombol selisih itu. Apa yang dipikir oleh bapak ini? Ayolah, cepat berpindah. Geser. Geser dong nilainya itu. 8 kali. Pos juga tidak. Oh, ini terlalu banyak berfilosofi. Ya, sekarang sudah. Filternya pilihannya di atas 500 juta sepertinya itu. Dan kita lihat yang jadi primadona bursa sekarang adalah sahamnya Antam. Konon ceritanya Elon Musk akan berinvestasi di Indonesia, dan Antam ini padahal Inalum ya perusahaan induknya, holdingnya. Ya, Antam terbesar 2,5 triliun dan nomor 2 adalah perusahaan pegas, perusahaan gas negara terbuka.
selain melihat nilai, kita juga patut mempertimbangkan frekuensi. Nah, situ ada frekuensinya 9.000 Astra Internasional, distributor Toyota dan kendaraan lainnya TPM, bisa mengalahkan Adaro 16.000 kali frekuensinya, namun nilai transaksinya hanya 154 miliar, sementara ASII 168 miliar. Kalau kita lihat perbandingan harganya aja sudah 6 kali lipat tuh. 6.000 untuk ASII dan 1.400 untuk Adaro. Ya, sekarang saya filter untuk saham yang harganya di bawah Rp1.000 yang mempunyai nilai transaksi besar. Nah, kita lihat di situ masih perusahaan tambang ini. Doi, Tower, WSBP, BBKP, Zinc. Ini di atas 1 miliar semua ini. Ada 131 emiten. Nah, iya. Tabung aja. Itu ada Diamond Citra Propertindo baru ini. Rp53, 1,3 miliar. Lumayan kalau mau menabung untuk jangka waktu yang ya 2-3 tahun lah. 2017 saya mulai, nah sekarang 2020 baru ada hasilnya. Nah, lalu saya buatkan persen dari selisih harga awal dan harga penutup dibandingkan dengan harga pembukaan. Ya, ada yang 1,1%, ada yang -4,96%, -6,56%. Supaya menarik, kan nilai-nilai yang selisih persennya ini yang di bawah 0 atau yang negatif itu saya beri warna merah. Karena tujuan membeli saham adalah membeli saham yang harganya sedang jatuh. Walaupun ada juga filosofinya, jangan menangkap pisau yang sedang jatuh. Ya, siapa yang mau nangkap pisau? Apalagi tidak pakai sarung tangan, kan bisa luka. Oke, di situ ada saham-saham yang harganya turun drastis 6%, 6,56, 6,47, ada yang hanya turunnya 1,92%. Cleo. Wah. Ini saham idola ini dari Rp200, lalu stock split. Kemudian sekarang bertahan di angka 500. Tama, Ikan, CCS, Epek, ADMG, Mkor. Ya, tuh. Sekarang Indonesia sedang merapat nih ke negara ini. Apakah Anda akan memanfaatkan isu seperti itu atau Anda akan memanfaatkan isu BEX? Ya. I don't know. Up to you lah. Kan namanya menabung. Nah. Ada berapa saham di sini yang juga aktif memberikan dividen? Namun ada juga yang memang sama sekali tidak memberikan dividen. Contohnya yang Baris 135 itu sama sekali tidak memberikan dividen. Dari ratusan sekarang 70 saja ke 68. Nilai transaksinya 26 miliar. Ditransaksikan 7.000 kali lebih. Wow. Lippo Karawaci tahun 2018. Bikin heboh. Harganya sekarang 210, 216. Artinya Anda dengan harga 21.600 bisa membeli sahamnya LPKR. Tower kurang dari 100.000 Anda sudah punya satu lot 100 lembar dan saham ini juga memberikan dividen. Kalau tidak salah itu Rp20 per lembar atau Rp5 per lembar. Ya lumayanlah. 100.000 Anda dapat 5.000 dalam satu hari. Tak ada kesempatan indah seperti itu. Kemudian ada Krakatau Steel sedang berupaya, ini bertahun-tahun di angka 450. Pakuwon Jati, wah ini banyak mall-mallnya ini di Surabaya ini dan juga rajin memberikan dividen. Medco dari Rp300, Rp400, Rp500 hari ini bisa mencapai, bukan hari ini ya, ini tanggal 5 Januari bisa mencapai Rp635 per lembar. Berarti cukup dengan uang 65.000 kita bisa beli saham Medco. BCAP juga menarik. Apakah BCAP memberikan dividen? Ya, kita bisa lihat di platform online trading kita masing-masing. Karena tidak mungkin orang beli saham tidak mempunyai akun sahamnya atau mempunyai akun nasabah atau akun investor. Berarti Anda harus menghubungi data terdekat. Wah, ini BCAP dan
dan TGRA mengalami auto reject atas nih, harganya di atas 25%. Luar biasa. Ya, TGRA ini saham ini memberikan dividen juga nih. TGRA bagus untuk tabung. Paling tidak Anda menabungnya untuk 2 tahun lah. Dengan kurang dari Rp20.000 Anda akan punya satu lot. Ini kalau tidak salah perusahaan energi terbarukan ya. Basisnya ada di Australia, basis bisnisnya. Tapi sekali lagi, kalau mau menabung ya, jangan beli pada saat harganya sedang tinggi-tingginya. Belilah harganya kalau sedang jatuh. Nah, di situ saya sorot 10 peringkat terbesar yang bisa dijadikan investasi berdasarkan tanggal 5 Januari 2021. Selamat berinvestasi.